Sejulit itu, Bu? Bukan lagi, Bu. Parah banget. Untung aja. Kira tadi cewek bohai. Cewek bohai. Ngomonglah, stoknya nah, ada itu, nih. Ya. Aduh. Nih, kalau masih yang itu. Ini kalau aku masuk, langsung diajak lagi keluar kota pulang aku. Ini nih. Coba. Apanya, Pak? Coba. Apanya? Kau kan biasanya kalau ada cewek-cewek yang datang ke sini kau langsung puisi, coba sama aku coba kau bikin. Enggak bisa. Enggak bisa apa? Coba aja dulu coba entah apa kek. Bentar. Coba kalau aku bacanya ayat kursi aja ya. Ah, udah enggak betul ini kenapa jadi ayat kursi? Kau pikir aku makhluk apa? Ah, udahlah. Jawab rajin itu anaknya. Ruang tengah udah ayah bersihin, aman, sentosa. Ruang tamu gimana? Tadi mintanya ruang tengah doang. Tolong ya, yang ditambah itu jangan cuma umur, inisiatif juga ditambah. Ruang tengah sama ruang tamu itu deketan, kenapa enggak sekalian ayah Yuda? Ya udah lah, ntar aja Pak RT udah nunggu di depan. Ya? Ntar itu Bu Jehan bentar lagi datang. Terus mau gimana, mau malu-maluin rumah kita? Udah bunda aja yang beresin ah. Ada beresnya semua. Akhirnya ada yang bisa aku makan di rumah ini. Biasanya kan tahu lah ini suami istri. Pelit kali garamnya pun ku minta enggak dikasih. Tapi jangan dihabisin, Pak. Ya aku lagi lapar ini ah. Bentar dulu. Aku suruh Nenek ambilin nasi ya. Paten tuh paten. Paten. Kau mau minum enggak? Mau minum. Ah, ini juga buat aku. Kau ambil nasi halusan ah. Siap, Mister. Neighborhood Association. Neighborhood Association. Udah pintar karena ini bahasa Inggris ya. Biarinlah. Teh, aku bingung. Hah? Aduh, Dek. Aku juga bingung kalau kau tanya-tanya yang enggak jelas kayak kemarin itu. PRT, tahu enggak kenapa angka 4 enggak bisa panjang? Angka 4 enggak bisa panjang. Kayak mana maksudnya nih? Ayo, kita mulai dari angka 1. Satu, dua, tiga, empat, dipanjangin, empat, tuh kan susah. Aku coba lagi ya, empat, bukan hal yang mudah. Ya emang gak mudah lah orang belakangnya teh, kayak mana? Ya gak bisa lah keluar lagi nanti nih kacang kedelai dari mulutku. Ah. Coba Pak RT pikir dulu. Anak-anak suruh pikir dulu. Kau mau kemana? Ada yang aku cari. Ada lagi dicari. Nanti paling ini kuaci atau kunci. Kalau kuaci atau kunci gak usah balik lagi ya. Bisa sampai maghrib, sampai malam aku di sini. Lumayan masih ada nih. Carik sore menata tatapan mata, tak lepas dari restu ibunda. Aku gugup terpaku, entah apa yang semesta rencanakan untuk diriku dan dirimu. Umu, hantu blau, di mana majikanmu? Kau giliran aku tadi minta puisi nggak kau kasih, malah kau kasih ayat kursi. Apa aja kau ini?
maaf. Eh, ya maaf. Physical distancing. Gua udah wudu. Ya maaf, mau ngasih situ nasi. Halo, Bu. Halo, Gardu PLN. Mau ngasih puisi juga? Enggak, kalau ngasih pertanyaan boleh enggak? Kau tahu itu ada selebgram di Instagram yang suka ngegas aja itu kerjaannya. Enggak berani dia sama aku. Oh, enggak jadi. Aku ngomong sama Molen aja. Molen kenapa ada tepungnya? Enggak security, enggak kang kebon, sama-sama absurd. Tukang kebun katanya aku Neighborhood Association. Bu Jehan. Udah lama di depan. Gua baru aja. Kenapa, Sus? Nyari suami lagi? Oh, enggak. Bu Iin enggak ikut. Enggak, hari ini enggak saya aja. Soalnya Bu Iin lagi fokus nyari harta warisan. Sumpah. Objek empuk. Kita bahas di dalam ya. Ayo, ayo. Ini nasinya, Pak. Lauknya mana? Kan tadi cuma ambil nasi, Pak. Ini enggak security, enggak majikannya sama aja lo. Pelit kali cuma nambahin lauk aja. Pak RT. Sorry, lama tadi bersihin ruang tamu dulu, Kang. Iya. Enggak apa-apa. Gimana katanya dia mau diceritain nih. Ini biasa lah. Iya, tadi tuh pengen cerita. Bon, ini nasinya siapa? Tadi Pak RT minta. Ini dia mau makan. Oh. Dari tadi katanya pengen nyobain makan nasi pakai Molen. Kalau makan nasi di dalam malu-maluin. Iya, udah. Lah, Pak Bon. Nanti dulu. Ini kan kita buat ngobrol ya, Pak. Buat ngobrol gorengan. Iya, sekali-kali. Jangan bilang Bunda. Gorengan aja susah. Pak RT mau disuapin juga? Enggak usah, enggak. Kan biasanya kalau kesini kan udah terbiasa enggak makan. Sejulit itu, Bu? Bukan lagi, Bu. Parah banget. Untung aja ya, Bu, di sini tuh kompleknya elit. Mas elit banget. Kenapa, Ra? Gak apa-apa, gak usah dipikirin. Tapi masa mending loh, Bu. Itu tuh cuma omongan doang. Ada! Itu yang suka nge-screen capture Insta stories di close friend, terus di-share di grup WhatsApp. Parah itu! Close friend kita, circle kita. Tapi kan gak enak ya kalau kita sebut nama. Oh iya sih, Bu, ya. Takutnya malah dikira fitnah ya, kan? Untung aja orang yang gak diajak sekarang. Masih kali siapa ngerti kan? Aku tahu. Seru nih gibahnya, ikutan dong. Mendingan kalian ke depan tuh sama ayah sama Pak RT. Sini kan belum cukup umur ngobrolnya, Bunda juga lagi asik. Emangnya Pak RT sama ayah seumuran sama aku? Enggak, itu... Lanjut lagi, Bu. Apa ya, Bu? Bibit-bibitnya. Ini lho, Pak Yuda. Aku sedih kali. Kita udah jauh-jauh nyelamatin janda itu yang kemarin di NTT. Ternyata sampai di sini dia CLBK lagi sama suaminya. Sedih kali rasaku itu lho. Hei, Pak RT. Ingat ya, ingat. Kita ke NTT itu mau nyelamatin istri saya. Bukan menceritakan kisah perjalanan kasih cinta Anda. Oh, iya ya, berarti yang kuasa udah menentukan lah ya jalan hidup kita kayak mana. Nah, udah makanya sabar-sabar aja. Nanti ku kenalin sama teman istri aku. Paten ini siapa? Uco. Uco lagi? Dia itu dokter jiwa, bisa menyembuhkan jiwa Pak RT yang sakit. Dokter jiwa kok kasih sama aku? Ku kira tadi cewek bohai. Cewek bohai? Ngomonglah, stoknya ada itu, nih. Sayang, kamu belum cukup umur ya. Memangnya kalau aku udah cukup umur, boleh ikutan? Boleh. Udah cukup umur nanti ya. Yakin? Emang ayah sama Pak RT masih ada kalau aku udah cukup umur? Emak, ngeri kali doa anaknya ini. Aduh. Bingung mau ngaminin apa enggak.
Love and action. Aduh ini anak, kita harus lu kerja malas kalau ngejawab rajin apa lagi nih? Ruang tengah udah ayah bersihin. Wow. Bersihin enggak tuh? Bersihin. Pak RT, tahu enggak kenapa angka empat. Sorry, Kak. Hari ini rapi banget. Pasti ngetes nih. Nih, ngomong-ngomong aku kan kena hujan, boleh berenang enggak? Boleh dong. Rolling. Lihat nasi, buru-buru and action. Kedekatan, Bo. Rolling and action. Secarik sore menata tatapan mata, tak lepas dari restu ibunda. Aku gugup terpaku, lupa dialognya. Mau ngasih puisi enggak? Ngasih pertanyaan boleh enggak? Mau tau enggak itu ada selebgram yang suka ngegas di Instagram? Enggak berani itu dia sama. Oh enggak jadi? Aku ngomong sama dia kok tadi. Kau makanya. Bentar. Terjiwa kok kasih sama aku. Kukira tadi cewek bohai. Mau cewek bohai? Nah. Ngomong dong nih. Yang bohai itu. Asik nih. Curhatnya. Padahal Mas Bon belum pernah kenal dan tahu sama ceweknya. Wah, dia jangin tayamum dong. Kok tayamum? Ta'aruf dong, dikira debu apa? Ya Allah, makasih engkau telah menghadirkan mereka berdua di hidupku. Apalagi ngeliat perjuangan istriku. Pun mau dijodohin di kampung. Iya nih dek. Padahal Mas Pun belum pernah kenal dan tahu sama ceweknya. Wah, dia jangin tayamum dong. Kok tayamum? Ta'aruf dong, dikira debu apa? Lagian Mas Pun tuh masih banyak kasbon, utang kesana kemari, belum mapan gitu loh. Mas Pun jangan takut menikah cuma karena alasan belum mapan. Loh, emang kenapa? Karena setelah menikah, ada dua kepala yang bisa gantian mikir. Kira-kira mau ngutang kemana lagi? Ya podo wae, Dik, Dik. Ya wes toh, jangan galau-galau. Udah bikin puisi belum? Belum nih. Hati masih gundah-gundala. Coba diomongin sama Pak Bos dan Bu Bos, siapa tahu dapat cuti. Lu kan belum pasti mau nikah, Mas Bonya. Ah, tinggal bilang aja, nanti calonnya Mas Bon udah punya suami. Lumayan lah tuh. Iya juga ya. Wis, kita masuk dulu ya. Lagi nyari apa, Bu Bos? Keributan. Keributannya lagi gak musim kayaknya. Masya Allah, Nelly itu kupingnya nih. Ketutupan sama rambutmu kayaknya ya. Oh iya Bu Bos, air galon tinggal dikit. Tadi si Bon ngecek pada kosong semua, besok baru bisa datang. Biasaan. Udahlah kalau gitu berarti kamu masak air aja, biar mateng. Cakep. Malah pantun ya, maksud saya masak air biar cakep. Mateng. Itulah pokoknya, udah deh. Aku mending urus Rale dulu deh. Bu Bos, udah tahu belum? Belum lah. Kan saya belum ngasih tahu juga. Ya itu makanya. Ada apa, Nelly? Si Pun mau nikah. Ini orangnya yang nonton TV, apa TV-nya yang nonton orang? Ya, wake up.
Remote di mana? Kebiasaan kan? Remote. Ayah. Tahu enggak sih? Si Bon mau nikah. Kapan? Emang dari calonnya? Tahu, gue udah dengar dari Nelly. Ya udahlah, ntar ayah coba tanya ke si Bon lagi. Eh, ngomong-ngomong udah beres-beres gudang belum? Aduh, Bun, hari ini ayah pegel-pegel, kayaknya nggak sempet beres-beres gudang deh. Emang abis ngapain? Abis nge-gym. Kapan nge-gymnya? Semalam? Barusan di mimpi. Kali ya, udah beres-beres kamar? Nggak sempet. Nggak sempet? Emang abis ngapain kamu, nak? Disuruh ayah. Ayah nyuruh apa? Ngambilin minum di mimpi ayah, katanya capek abis nge-gym. Masya Allah. Si kecil udah mulai aktif ya, Bu. Ini apaan lagi, ini apaan? Eh, yaudah ayah kasih Bon, mau tanya kasih Bon dulu ya, ya. Ngapain lagi ditinggal, ini ngomongnya belum selesai. Hai, Bunda ikut nge-gym, woy. Kita nge-gym nih. Kadang saya masih merasa trauma dengan kegagalan, Pak Bos. Yang namanya orang tua itu pasti ingin melihat anaknya bahagia, apalagi dengan menikah dan dapat restu dari keduanya. Janji suci yang terlintas dalam benak seorang lelaki adalah makan-makan malah puisi. Ya, ya maaf Pak, kebiasaan. Lah, ini nih ya, nggak seberapa sih, tapi ya lumayan lah. Nih, buat ongkos ke stasiun. Hidup emang sulit. Loh, emang iya. Hidup itu emang sulit. Apalagi besok kamu masih hidup, tambah sulit. Apalagi tinggal di sini. Nah itu. Eh, itu foto Bu Bos ya Pak? Loh iya dong. Wah, so sweet banget Pak Bos ini. Oh iya, kamu tahu gak kenapa saya selalu membawa foto istri saya di dompet? Gak tahu. Kenapa tuh Pak Bos? Ya karena saya sadar tiap kali saya dapat masalah, saya selalu bisa melihat foto ini. Pasti bikin tenang ya Pak Bos? Gak juga. Karena saya sadar juga masalah-masalah yang saya hadapi di luar itu jauh tidak ada apa-apanya dibanding saya punya masalah sama istri saya. Oh gitu? Tambah berat masalahnya. Memang berat ya Pak Bos hidup berumah tangga ya? Iya. Talia belum jajan kan? Jajan yuk. Jadi pacarnya Om Sibon itu meninggal ya? Bukan meninggal sayang, tapi meninggalkan Om Sibon gitu loh. Ini apa sih? Ninggal, gak ngerti apa Bunda lagi ngantuk? Ini udah malam, kamu tidur besok daring, jangan kemalaman. Tapi kan ini udah malam Bun. Pokoknya uang jajan kamu jadi jaminan kalau sampai kamu telat ya. Terserah. Ya udah, aku berserah. Ya udah, aku tidur dulu. Ayah, masih ada satu pertanyaan. Apa itu? Orang yang udah meninggal disebut almari ya? Almarhum dong sayang, kalau cowok. Kalau cewek? Almarhumah. Kalau banci? Ya, tergantung dia dilahirkan sebagai apa, cewek apa cowok. Oh, Rali kira amonium. Anak mulutnya dijaga dong. Aduh, tidur ya. Aduh, ini anak. Ya Allah, makasih engkau telah menghadirkan mereka berdua di hidupku. Apalagi ngeliat perjuangan istriku. Dari pagi bangun tidur dan nyiapin sarapan, siangnya ngurus anak, malamnya ngurus suami. Kadang terlintas di benakku gak pengen kamu capek kayak gitu pun. Pengen rasanya nambah istri satu lagi biar kamu gak kecapean. Cari aja dulu sana ya. Kalau udah nemu jangan balik lagi. Tahu kirain udah tidur. Belum. Mas Ben mau dicodohin di kampung. Iya nih, Dek.
Padahal Mas Bon belum pernah kenal dan tahu sama Jawa. Jangan grogi dong. Ulang ya. Loh, emang kenapa? Karena setelah menikah ada dua kepala. Menikah ada dua kepala yang bisa gantian mikir. Mikir nyari kemana duitnya. Nah, gitu terus nih. Mikir. Yuk bisa yuk. Mikir, tapi kan belum pasti mau nikah Mas Bonya. Lo. Si Bon mau nikah. Katanya dua-duanya. Kamu ini. Ya, Yati. Gak. Kamu tahu nggak kenapa foto Bu Bos selalu istri saya? Kenapa jadi Bu Bos juga? Lagi yuk. Apa tadi? Oh gitu. Oh iya. Aduh. Ini orang yang Dek, lihat. Si Bon mau nikah. Nah, kapan? Oh, Ali. Kata ulang ya, tadi ada suara juga. Olang. Cadel, kenapa jadi cadel? Kenapa jadi cadel? Tahu ayah kayak gini. Aduh. Ya Allah, terima kasih engkau telah hadirkan mereka berdua di hidupku. Apalagi istriku. Dari pagi bangun pagi udah jangan ketawa dulu. Gila. Maaf nih, udah kelamaan sendiri tiba-tiba. Oh my god. Adik kenapa ini? Istriku. Ya Allah, terima. Ini enggak ketawa. Aku juga. Belum saatnya.